Aku Fitri Kalina mengucapkan happy monthsary yang keempat untuk Leslar. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Di momen hari ini ada yang membuat baper, haru Rizky Bilar. Ya, karena bertepatan hari ini adalah tanggal 24 November. Artinya pertemuan Leslar sudah nyampe 4 bulan lamanya tak terasa. Dan impian serta keinginan Bilar mulai terwujud satu persatu. Dan ada yang menarik di unggahan story Rizky Bilar di hari ini, yang kemudian menariknya diunggah kemudian dihapus kembali oleh Rizky Bilar. Ya, selalu bersyukur dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Ya, story inilah yang dihapus oleh Rizky Bilar. Keinginannya dan mimpinya ketika lagu yang ia nyanyikan pertama kali saat bertemu dengan Lesti, akhirnya ia bisa menyanyikannya dengan penyanyinya sendiri. Ya, ternyata pertemuan Rizky Bilar dan Lesti membawa berkah. Hingga ia menuliskan caption yang membuat haru baper semua. Hidup itu misteri. Bikin caption begini tahun lalu, terus dinyanyiin tahun depannya sama Eti Kejora. Berapa bulan kemudian nyanyi bareng penyanyi aslinya, yakni Rizky Bilar, akhirnya menyanyikan lagu Memandang, kemudian menyanyikan lagu tersebut yang dinyanyikan oleh Ikke Nurjanah. Ya, bertepatan dengan hari ini, ia merasa bahwa hal itu di luar ekspektasinya. Sehingga membuatnya haru, membuatnya bangga, membuatnya semakin semangat untuk menggapai cita-cita yang mulai bersemi, yang sudah membesar, merekah bagai gelombang yang siap menerjang. Ya, cinta Lesti dan Bilar yang saban hari, tiap hari selalu menarik untuk diikuti, untuk disimak romantisme, kisah cinta, kelucuan kegesrekan di antara mereka berdua. Tentu, hal itulah yang menjadikan kita semua pada baper dibuatnya. Ya, bukan hanya kita yang baper, tapi Rizky Bilar sendiri dibuat baper oleh hal tersebut. Makanya ia tak ingin kebaperannya itu diketahui oleh khalayak ramai. Makanya tiba-tiba unggahan instastory-nya itu dihapus. Ya, coba kalian lihat dan buktikan bahwa instastory yang menggambarkan perasaannya atas pertemuannya dengan Lesti hingga lagu romantismenya dengan sang kekasih, lagu yang menjadi lagu kebangsaan mereka, yakni kebangsaan Lesti dan Bilar, yang hari ini menyambut kemeriahan, menyambut keempat bulan pertemuan mereka, yakni lagu Memandangmu. Akhirnya Rizky Bilar menyanyikan lagu tersebut dengan sang kekasih. Kemudian tak dinyana, setelah hal itu ternyata kini ia telah bisa menyanyikan lagu tersebut dengan penyanyinya sendiri. Satu hal yang berbeda dari seorang pemain sinetron hingga mendapatkan berkah berbagai acara dan berbagai momen, movement, serta berbagai hal yang tentunya di luar ekspektasi manusia. Ya,
seorang Rizky Billar yang awalnya juga pernah berputus asa ketika ia tak mendapatkan banyak job hingga ingin pergi ke Jepang. Namun tak dinyana karya yang maha kuasa, karya pencipta begitu memberi anugerah terindah baginya, yakni Lesti Kejora yang telah membuat lubuk hatinya bergetar mendalam. Tak disangka, tak diduga bahwa ternyata memang benih-benih cinta di antara keduanya yang menganggap hal itu sesuatu yang luar biasa. Keniscayaan yang tak nampak nyata akhirnya menjadi sebuah bibit cinta di antara keduanya. Moga di hari ini kita semaikan doa untuk mereka berdua. Semoga Lesti dan Billar akhirnya bisa bersatu dalam jalinan cinta kasih berupa suami istri. Ya, hadiah terindah bagi kita semua. Hadiah istimewa bagi mereka, bersatunya mereka. Ya, selamat, semoga berkah Bang Bi yang udah bekerja keras di hari ini, di sore hari ini. Bahwa Rizky Billar melakukan proses pemotretan. Dan pemotretan itu apakah bareng dengan si Dede Lesti? Ya, kalian tunggu kabar-kabar terbaru dari kita ini. Ya, itu berikutnya. Tetapi jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi tentang kabar terbaru terupdate mengenai percintaan mereka, kisah mereka, semuanya terlucu tergesek kalian dapatkan. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.